Buat kami itu sudah perform. Kami tadi saya sempat juga menengok ke barat untuk minta izin ke ibu, boleh kami melihat barat gitu ya. Sejenak kami sudah lihat dan itu adalah sebentuk apa performan kami. Sebentar, kami tidak tahu akan terjadi apa, kita serahkan saja kepada sekali ring rumah hintaran. Oke. Minap Bucok lebih ke konsep quantum lift bisa dijelaskan lebih detail. Yeah. Bila nanti tiang tiba-tiba kerauhan bisa kami jelaskan menyempurnakan miring. Terus mancingin arak deh. Kenapa kita pakai quantum lift itu kan dari perbincangan mereka bertiga. Bercerita dengan gegap gempita bagaimana tentang berkunjung gede ke tempat Krishna gitu kan, dan waktu itu kebetulan saya nggak bisa gitu, jadi satu hari itu saya nggak bisa, mereka bertiga tetap kekeh dan gitu datang ke sini, gitu. Iya kita nggak bisa waktu itu. Nah akhirnya mereka cerita semuanya, Krishna tuh begini, Krishna tuh begitu dan segala macam. Intinya adalah bagaimana ketika Krishna datang lagi ke tempat ini dan melihat sebenarnya hal yang sama tetapi dengan pengetahuan yang sudah berbeda. Apa yang kita tangkap gitu. Mereka nih cerita udah dengan sambil gegap gempita, terus saya berusaha untuk merumuskan gitu. Sebenarnya bukan merumuskan, ingin membuat satu frame lah. Kalau kita membuat performance, tentu harus ada yang ada guidance secara global. Akhirnya saya bilang gimana kalau quantum leap? Artinya setiap dari kita itu memiliki gejolak yang sama besar sama Krishna. Dan gejolak-gejolak itu sekarang kita tuangkan di tempat yang memang Krishna punya energi itu gitu. Dengan semua pengetahuan Sumer, Suklu, dan Sudibyo, saya beserta semua adik-adik, kita coba tuangkan. Mulai mereka sendiri-sendiri nih, si Suklu udah dengan segala dia punya goresan, kegelisahan yang nggak bisa dikekang, kemudian Sumer juga seperti itu, sudah mulai saya akan membuat musik seperti ini dan bla bla bla, Sudibya juga
saya akan merespon tangga dan semuanya. Nah, dari situ kalau saya sendiri kaitannya juga hampir sama Krisna. Kembali melihat Bali tapi dengan pengetahuan yang sudah berbeda hari ini. Nah, so hari ini kita akan melakukan sesuatu bersama. Jadi siapapun di antara kita di sini adalah performers. Sesungguhnya Vicky, setelah kami bertiga berkunjung ke rumah Intaran gitu. Siap. Masih ingat? Masih. Kita minum-minum. Yo, ya. Dari tua Ara kemudian campur. Ara dicampur. Waduh. Nah, ini, ya. Ya, kemudian ternyata Beli Krisna seperti berkesan sama kita bertiga gitu. Jadi untuk mengundang, bagaimana kalau ada terjadi sesuatu berikutnya gitu. Jelas kami sudah di isi berbagai informasi oleh Beli Gede, dari buku bambu, dari buku apa pangan, sampai yang paling 4.0 atau 1.0 revolusi nilai. Iya. Ya. Jadi kami mensepakati akhirnya berempat untuk membuat konsep Quantum Leaf. Quantum Leaf ini ya tadi sudah dijelaskan, tapi bagi saya Quantum Leaf itu muncul sesungguhnya justru dari persoalan-persoalan tadi. Kita ngobrol ngangin kau, kemudian kita sempat puyeng, kita berpikir pulang ke Denpasar bisa nggak nyampe, ternyata dikasih penawar gitu lah, minum arak tapi dicampur apa, tiba-tiba ketika kita minum di galang luntang kan. Kami percaya, Beli Gede juga percaya, keluarga besar di sini dan teman-teman di sini sangat percaya dengan keterhubungan, connecting, kemudian sesuatu itu ada saling terkait. Jadi akhirnya saya mencoba mengkomposisikan keterkaitan itu dalam lembar ini. Di sini kami berangkat dari sini, daun Intaran. Oke. Kemudian kami punya kata kunci gitu di sini, coba kami menggali apa yang ada di rumah Intaran ini. Di rumah Intaran kami gali secara keseluruhan, secara longitude dan latitude. Jadi lintang dan bujur itu. Nah, kami temukanlah berbagai hal yang nampak dan tidak nampak. Yang nampak, yang bisa kami tangkap dengan hanya dengan tulisan-tulisan yang ngawur ini, tapi saya pikir kalau ini dilihat oleh profesor yang melihat tanda-tanda itu, yang tadi bukan memakai rasional tapi tanda, hubungan-hubungan kata ataupun hubungan visual, coretan, kemudian banyak hal lagi. Bahkan koran yang saya pilih di sini ada tulisan-tulisan, kalau kita baca nanti masing-masing akan bisa melihat keterhubungan itu. Seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya ketika kami sampai di rumah Intaran, performan itu sudah terjadi dan Beli Gede sudah menyuguhkan air putih di awal, kemudian Beli Gede berbicara tentang pangan, kemudian Bucok berbicara tentang tekstil, kami bersendal gurau tentang technical. Jadi ya, itu semua sebetulnya sudah buat kami itu sudah perform. Berangkat dari kegelisahan Pak Sumerjana mengupload, men-share pertanyaan Pak Gede tentang gimana ini jadi pentas gitu. Bingung gitulah. Saya teringat dengan dialog-dialog kita yang berapa jam gitu. Seperempat abad deh. Tidak, seperempat hari lah gitu. Harus dan kegelisahan itu, kenakalan kami, terjadilah apa yang dipaparkan oleh beliau-beliau tadi ini. Ada beberapa buat gelombang juga. Mudah-mudahan ini nanti setelah kita perform baru
ya mungkin itu terjadi gitu. Oke, okay. Wah hebat sekali. Hujannya lagi ditahan katanya. Saya yang khawatir gitu, karena biasanya kalau Imlek kan hujan hujannya deras sekali gitu. Jadi serius mau tanggal segitu Imlek loh, saya bilang gitu. Ini kehujanan nanti perform gitu kan. Terus akhirnya iya katanya jadi tanggal 25. Oh baiklah. Jangan khawatir, pokoknya hajar kan 3 hari sebelumnya. Dengan uji coba juga. Ternyata alam bersahabat, ya bersahabat lah. Ya mudah-mudahan nanti setelah perform nanti apa yang dikendaki? Kendaki ya. Kita kebiasaan Imlek terjadinya. Kalau mau hujan monggo. Begitu kami berangkat sudah pertunjukan. Penontonnya kita juga gitu. Karena kepala kita tuh sudah dipenuhi semua hal-hal yang kaitannya dengan apa? Pertanyaan yang disuruh kita sendiri yang ngejawab gitu. Kenapa gulungan? Ah mungkin gini. Kenapa ini? Ah mungkin gitu. Gitu kan? Jadi dialog-dialog itu kayaknya sekarang siap untuk direspon gitu. Jadi gitu ya Krisna. Oke. Tapi sebelumnya kita makan dulu ya. Setiap teh mempunyai ini yang berbeda warna. Jadi efek ada yang rose gold, ada yang kental sekali kayak tongji ini. Kemudian ini adalah hasil-hasil nyatanya. Itu pewarnanya dari teh semuanya. Semua teh. Yang tadi okay. Itu 7 teh ini yang saya pakai ini ya. Caranya kopi teh. Kopi teh. Balik kopi teh. Nah. Yang sekelut. Jadi hari ini kita mengangkat konsep yang namanya quantum leap gitu ya. Quantum leap. Oke. Okay. Quantum leap. Jadi masing-masing dari kita berusaha menemukan lompatan-lompatan energi kita. Ini baru pertama kali loh di ini kan di rumah Intan. So, oke. Okay.